saya Sinovianti dari UMKM Kelurahan Jerem. Dan ini produk saya. Di sini ada Nui Drink. Nui Drink itu sari kacang hijau kurma. Kalau untuk pemasarannya, alhamdulillah Nui Drink ini udah nyampe Jakarta, Pak. Wow, Jakarta. Untuk masyarakat Kota Cilegon, kalau mau order bisa melalui WA. Di bawah ini. Oh ya, ada di bawah ini ya. Kemudian datang langsung juga boleh. Ada di depan Koramil ya, Pak. Gampang ya. Iya. Dan untuk harapannya, semoga Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sehat selalu. Iya. Makin menyayangi UMKM ya, Pak ya. Makin mendorong ya. Makin mendorong UMKM. Untuk Dinkop juga makin sukses, iya. Makin lancar. Bincang malam masih terkait anggota UMKM. Kali ini narasumber kita inilah Ibu Asih. Selamat malam Ibu Asih. Selamat malam Pak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Habis rawih langsung kemari ya. Iya benar. Langsung studio. Iya. Oke, sahabat UMKM, agar tidak penasaran, waktu berjalan terus, langsung saja kita over ke host senior kita, Bang Bedia. Silakan Bang Bedia. Oke, terima kasih Pak Blakon. Sahabat Lukas TV, malam hari ini, wah ini luar biasa, kita punya program informasi kepada sahabat Lukas TV, tentunya kepada masyarakat Kota Cilegon, di mana kita akan memberitahukan ya apa-apa saja produk UMKM yang ada di Kota Cilegon ya. Tadi jam 4 sore kita kedatangan tamu dari suatu lembaga RBC ya, Rumah Berbudaya Cilegon ya. Luar biasa beberapa produk yang sudah ditawarkan malam hari ini. Mungkin ini bisa dikatakan pelaku usaha UMKM. Dan tentunya tidak jauh dari studio Lukas TV, masih satu kelurahan. Kita ada di RT berapa nih, kurang salah, lupa saya ya. Artinya satu kelurahan. Selamat malam Bu Asih. Selamat malam Bapak. Mohon maaf Bu, kita mengganggu waktunya Bu. Iya, luar biasa. Oke. Ibu, kita langsung ngobrol santai ya Bu Asih ya. Di sini Ibu membawa produk UMKM. Iya. Tapi sebelumnya Bu Asih bisa menyapa sahabat Lukas TV. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sinovianti dari UMKM Kelurahan Jerem. Dan ini produk saya. Di sini ada Nui Drink. Nui Drink itu sari kacang hijau kurma. Dan saya bergabung di pojok Bapak. Pojok namanya pojok. Iya. Oke, Bu, boleh tahu nggak Bu, ini usaha ini dimulai dari kapan dan sejauh ini seperti apa ini ya pasarannya? Oke. Okay. Jadi sebenarnya Nui Drink ini dari 2021 Pak, tapi mulai dikenal itu sekitar bulan November. November tahun? November 2021. Oh, baru. Jadi sebelum mendekati bazar UMKM yang ada di kecamatan. Oh. Kalau sebelumnya yang kenal itu teman-teman dekat, teman-teman kerja, sama kebetulan saya
nyetok di warung. Oh, ibu di rumah dagang? Saya jualan diapers juga di depan Koramil Gerem. Kita tahu. Oke, okay. Okay, Pak Blangkon, kira-kira ada mau ditanyakan kepada Bu Asih? Produk ini apa sih namanya tadi? Nui drink. Yeah. Rasanya? Rasanya yang pasti nikmat, segar, yeah. Menyehatkan. Iya. Yeah. Sari kurma tadi. Sari kacang hijau kurma. Nah, berarti memang ada unsur kurmanya. Iya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong kurma berkaitan dengan bulan puasa, Ibu Asih, kalau nggak salah hukumnya kalau berpuasa itu sunat ya, makan kurma. Ya, ini satu kemasan ini di pasaran berapa dijual Ibu Asih? Saya jual 10.000, Pak. 10.000? 10.000. Terus ngomong-ngomong ini kayaknya, ini kan biar sahabat dikasih tinggal penasaran ya. Ini boleh dicicip? Enggak, boleh dong. Boleh, pagi masuk dengan. Masa udah buka puasa nih? Iya. Udah buka puasa. Tadi sore kita nggak bisa cicipin. Masalahnya ada unsur kurmanya, Pak. Oke, siap. Sunah hukumnya. Iya. Saya cicipin. Boleh, silakan. Oke, sahabat Lukas TV luar biasa, Pak Blangkon ya langsung mencicipin. Ini bayar dong. Oh iya. Oh, bayar. Oke, sahabat Lukas TV luar biasa. Malam hari ini, acara kita disponsori ataupun bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil UMKM Kota Cilegon, ya. Wow, rasanya. Langsung ke hati. Oke, kita masih ada pertanyaan Bu Asih ya. Mudah-mudahan Bu Asih bisa menjawab dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat tentunya ya. Oke, Ibu, sejauh ini kan kita tahu pandemik ya. Pandemik tentunya Ibu membuka usaha ini pada saat pandemik yang lalu. Apalagi sampai saat ini masih berjalan. Seperti apa metode yang Ibu lakukan selama kurang lebih daripada 6 bulan ini tentang produk ini, udah sampai kemana nih? Apa masih di sekitar lingkungan, lokal, atau seperti udah masuk ke luar Kota Cilegon? Kalau untuk pemasarannya, Alhamdulillah, Nui Drink ini udah nyampe Jakarta, Pak. Wow, Jakarta! Jadi, sistemnya apa? Online? Ada teman. Oh iya, luar biasa. Wow, luar biasa. Artinya sampai ketika ini ya. Iya. Boleh tahu nggak Bu, ini cara produksinya per minggu berapa kali atau nunggu pesanan atau seperti apa teknisnya? Kalau sekarang per hari 30 botol. 30 botol ya? Iya. Oh. Tapi kalau yang sebelumnya seminggu tuh 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Oke. Okay. Tadi Pak Blangkon sudah tanya harga, ya tentunya 10.000 bagi saya cukup terjangkau ya. Terus khasiatnya jika berkonsumsi dengan produk UMKM yang Ibu, kira-kira apa nih khasiatnya Bu? Khasiatnya yang pertama pasti ini untuk kesehatan ya Pak ya. Khususnya awalnya sih sebenarnya saya buat ini dikhususkan untuk promil ibu-ibu yang program hamil, ibu-ibu menyusui, kemudian untuk anak-anak yang emang dia kurang suka sama yang sayur atau apa gitu ya Pak ya awalnya. Kemudian khasiat di sini kan ada sari kacang hijau kurma, kacang hijaunya sendiri itu untuk stamina. Kemudian kurmanya ya banyak manfaat vitamin segalanya ya kan. Kemudian di sini ada aren dan juga ada jahe yang untuk menghangatkan tubuh. Wow, luar biasa. Bu, punya ide ini mungkin kreatif sendiri dari Mbah Google atau dari teman atau seperti apa Bu? Awalnya iseng. Iseng? Wow, luar biasa seperti iseng. Oh iseng, boleh ceritakan nggak Bu Asih? Iseng itu mungkin kan ini November ya kalau nggak salah itu. Isengnya itu artinya tadi dari gula aren dari beberapa ini dipadu dan tercetuslah namanya ini
Boleh Bu, untuk sahabat Lugas TV ingin tahu Bu, silahkan boleh. Jadi awalnya itu anak-anak saya itu kan suka konsumsi es krim kacang hijau Pak. Dari warung, dari Alfamart atau apa warung laba, oke. Okay. Oh. Nah, minuman juga yang es-es yang ada di warung. Makanya saya ini inisiatif untuk mengurangi gimana caranya menghadirkan minuman yang anak-anak suka di rumah Pak gitu. Cobalah saya bikin awalnya sari kacang hijau. Tapi karena ada stok kurma di rumah, saya padukan, saya trial terus coba-coba. Jadilah Nuidring. Nuidring ini sebenarnya nama anak siapa? Oh, luar biasa. Najwa Yusri. Oh iya. Nya itu Miftah. Oh. Jadi, Dwi itu Najwa. Artinya Bu Asih masih dua anak. Iya. Oke, luar biasa. Wow, sahabat Lugas TV. Wow. Di sini tertera nomor WA ya, Bu ya? Iya. Oke, sahabat Lugas TV, di sini saya akan sebutkan nomor WA jika sahabat Lugas TV mau memesan ya. Iya. 0813-8436-1870 ya. Sekali lagi 0813-8436-1870. Oke Bu, sebelum ke Pak Blanko pertanyaan lebih tajam ya. Ya. Ibu masuk ke dalam program UMKM di Kelurahan Grem, tentunya Kecamatan Grogol ya. Dari kapan dan apa manfaatnya yang Ibu rasakan ketika bergabung dengan kelompok UMKM? Kalau dibilang manfaat banyak banget ya Pak? Banget. Boleh satu dua. Satu dua. Yang pertama, produk kita dikenal. Produk kita dikenal. Ya. Oke. Okay. Yang kedua, banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya saya belum tahu. Pemerintah memberi pelatihan-pelatihan. Ya, jadi motivasinya nambah. Terus pengetahuannya nambah, teman-teman relasi-relasi lain juga nambah, gitu. Ada komunikasi, ada komunitas komunikasi. Tambah, oke luar biasa. Pak Blangkon, pertanyaan. Nah, jadi begini Bu, artinya sudah disebutkan ikut UMKM banyak manfaat. Iya. Nah, itu kan salah satu program wali kota. Iya. Ya. Ya. Wali kota, dinas, ya. Nah, ini sudah terbukti bisa produksi. Iya. Ibu pasarkan tadi depan Koramil, ada yang bawa teman ke Jakarta. Iya. Apa harapannya kepada Bapak Wali Kota Pak Heldi dan dinas dan Pak Wakil Wali Kota untuk memasarkan ini lebih pesat lagi? Apa ini didorong ke bisa masuk Alfa atau Indomaret atau seperti apa? Coba harapannya kepada Bapak Wali Kota. Kasih pernyataan. Silakan Bu sampaikan. Oke, harapannya untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota yang kebetulan kemarin ikut pelatihan desain kemasan, iya. Ketemu langsung dengan Bapak Wakil Wali Kota. Dan untuk harapannya, semoga Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali yeah. Kota sehat selalu, yeah. Makin menyayangi UMKM ya Pak ya, makin mendorong ya, makin mendorong UMKM. Untuk Dinkop juga makin sukses, yeah. Makin lancar. Kemudian untuk motivasi sayanya sih Pak ya, iya. Mudah-mudahan Widring ini bisa didukung sampai iya. Pasarannya luas, iya. Sampai ya jangan di Indonesia aja mudah-mudahan. Wow, luar biasa. PR buat Pak Wali dan Wakil dan dinas. Apalagi ya. Ini minuman yang minuman sehat halal yang lumayan untuk stamina juga iya. Ya Pak. Gitu. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Iya. Gitu. Oke. Ibu Asih. Iya. Ini kan salah satu minuman. Iya. Adakah ke depan ini rencana dari Ibu Asih akan mengeluarkan suatu produk tentang makanan?
atau cendila? Oh, sudah ada. Sudah. Wow, lengkap. Oh, apa namanya itu, Bu? Sebenarnya saya lagi ini kan minumannya. Ya. Kalau ya. Makanannya aneka risol. Aneka risol. Aneka risol ya. Dan juga ada rencananya nasi trial sih, Pak ya. Jadi pengen Gerem itu punya buat oleh-oleh. Oh, luar biasa. Jadi dari sari kacang hijaunya nanti saya bikin cake. Gitu, kedepannya. Wow, oke, Bu. Sekarang kan berbicara UMKM tentunya butuh modal, ya. Yeah. Sejauh ini Ibu Asi melihat pemerintah Kota Cilegon sudah cukup kan di samping apa namanya pembinaan atau apa? Yeah. Apakah dari bentuk permodalan ada peluang-peluang dari dinas koperasi khususnya UMKM Kota Cilegon? Adakah bantuan selama ini ataupun nanti proses kedepannya kalau Ibu lihat? Kalau untuk bantuan UMKM sih saya lihatnya udah cukup bagus ya, tapi kebetulan saya belum dapat. Artinya Ibu secara ekonomi udah cukup, memang tidak mengajukan? Mengajukan sudah. Oh, mengajukan. Tunggu giliran, Bu. Karena bukan Bu Asi aja pelaku usaha, mungkin ada tahap-tahapannya. Mungkin waktu kurang lebih satu bulan yang lalu, kepala dinas kita podcast, artinya dana anggaran itu terbatas. Nanti untuk tahun 2023 kemungkinan bisa bertambah lagi atau yang tentu semangat, Bu. Semangat. Yang penting semangat. Semangat. Mudah-mudahan acara ini didengar dinas, Pak Wali dan Pak Wali. Kurang dari sini lugat kurang. Oke, Bu. Ini pertanyaan berikutnya ke Ibu. Sejauh ini Ibu mengikuti program dari tingkat kelurahan. Iya. Tentunya punya beberapa komunitas di anggota gitu ya. Iya. Artinya ada niat semangat untuk menciptakan produk-produk lain. Iya. Seperti Ibu kata tadi, risol ya Bu ya. Risol yang sudah. Iya. Walaupun belum di, itu masih percobaan atau seperti apa? Kalau risol saya udah setiap hari penjualan sampai 200 pieces. Wow. Oh. Tapi karena saya fokus ke minuman dulu, jadi kalau untuk aneka risol saya buka di warung saya. Wow, luar biasa. Kalau yang masih trial itu ampas ya. Oke. Okay. Ampas dari kacang hijaunya ini kan kalau dibuang sayang ya. Iya, yeah, betul. Makanya saya mencoba untuk trial dibikin cake atau dibikin cookies atau apa gitu, tapi belum launching sih. Oke, Bu, sekarang berbicara tentang bahan baku. Bahan baku selama ini Ibu terkendala nggak mendapatkannya di pasaran terkait bahan baku dari produk Ibu ini? Terkendala sih enggak, tapi aren kali ya. Aren? Iya. Soalnya kan saya langsung dari Pandeglang ya. Luar biasa. Jadi mungkin nunggunya itu ya. Oke, menarik ini sahabat Lugas TV. Malam hari ini dari Dinas Koperasi ya, UMK Kota Cilegon mengirimkan dua pelaku usaha. Sampai malam hari ini tim kita belum bisa terkomunikasi ya. Namun di sini sahabat Lugas TV saya mau sampaikan beda-beda tipis produknya dari Ibu ya, kalau nggak salah ya, dari saudara kita Ilham Firmansah, termasuk nama produknya susu kurma dan merasa kurma. Waduh, ini memang menarik tadi. Merasa kurma ini seperti apa ya? Ternyata belum terkonfirmasi ya Pak Blangkon ya. Berada di Kelurahan Jombang Wetan ya. Dan mungkin harganya sama, 10.000. 10.000. 10.000 ya. Oh, Ibu kenal ya sama Ilham ini ya? Kenal. Ini boleh Bu. Susu kurma ini kan juga ada kurma tadi ya? Ada. Ada kurmanya. Kalau ini bukan bentuk susu ya? Enggak. Kalau ini bentuk susu? Iya. Oke, luar biasa. Mungkin Ibu nggak bisa menjelaskan karena pelaku usahanya berhalangan ya. Oke, luar biasa. Ibu, tadi Pak Blangkon sudah bertanya tentang harapan kepada pemerintah Kota Cilegon. Ya, Bu ya.
Tentunya malam hari ini juga Bu, di sini kami sahabat Lugas TV ingin membantu Ibu. Bagaimana sih caranya ini produk ini dikenal sama masyarakat? Kata Ibu tadi sudah sampai ke Jakarta melalui teman, ya kan? Melalui sahabat Lugas TV di sini ada peluang bisnis. Kira-kira nih, ini kan dari 10.000. Kalau ada sahabat Lugas TV, kalau mesan satu dus atau berapa lusin kurang atau seperti apa ini Bu? Nah, kayak kira gitu ya Pak pelakunya. Kalau untuk harga tetap ya Pak. Paling nanti ada tambahan bonus. Ada bonusnya. Soalnya kan memang harga bahan baku sekarang naik semua ya. Oke, Pak Blakon, ada pertanyaan? Ini satu lagi, tadi kok agak ganjel, saya udah minum, udah nyicip, enak bener rasanya sampai ke hati. Tapi kok Ibu Asin ngejelasin sari kurma sama kacang hijau, khasiatnya untuk ibu hamil, apa? Ini Pak Blakon minum kan agak hamil? Gak apa-apa. Sebenarnya ini untuk semua usia. Semua kalangan. Mulai dari anak-anak. Sampai lansia. Bu, ini tadi saya cicipin, artinya ada masa ininya, masa waktu atau expirednya. Boleh Ibu kasih tahu ke sahabat Lugas TV? Oke, kalau untuk penyimpanannya, nuidring ini sebaiknya disimpan di kulkas ya Pak, pendingin gitu. Suhunya lebih baiknya kisaran 4 derajat untuk menjaga kualitas. Untuk masanya, kalau disimpan di freezer, dia bisa tahan 1 minggu lebih. Membeku dong? Enggak, Pak. Enggak terlalu sih ya. Terus kalau untuk di chiller, di biasa ya Pak, nyimpan yang di biasa itu 4 harian. Kemudian kalau untuk habis diminum, ini kan dibuka, kemudian diminum, ini kalau bisa segera dihabiskan. Ya maksimal 2-3 jam. Sebenarnya sih lebih dari itu nggak apa-apa, cuman nanti rasanya yang berkurang kali ya Pak ya. Namanya kacang hijau kan nggak bisa tahan lama. Itu benar-benar alami, soalnya nggak ada pengawet apapun. Tidak ada pengawet. Benar-benar alami, kurang lebih 4 hari bisa bertahan kalau di dalam kulkas. Bu, boleh nggak Bu, sahabat Lugas TV ingin tahu, mungkin nggak semua bocorannya, caranya seperti apa nih? Ada alat kah atau memang alami seperti apa Bu? Kalau untuk peralatan sih sebenarnya masih manual ya Pak. Jadi biasa direbus, kemudian dihaluskan, habis itu disaring. Udah itu aja, dicampur, dikemas, udah sederhana sekali sebenarnya. Oke, sahabat Lugas TV, sebelum ke Pak Blangkon untuk intisari malam hari ini bincang-bincang kita BBM ya dengan salah satu pelaku usaha, tadinya ada dua, mungkin Bapak Ilham Firmansyah ada halangan. Malam hari ini luar biasa, seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, warga Cirebon asli. Asli Wonggrem. Mampu membuka satu produk minuman yang luar biasa, yang katanya sudah sampai ke Jakarta. Tentunya harapan ibu ini, produk ini bisa dinikmati oleh masyarakat Cilegon tentunya. Silakan Bu, kepada masyarakat Cilegon, supaya bagaimana cara memesannya, atau sistem online, ataupun datang langsung seperti apa Bu? Silakan Bu. Untuk masyarakat kota Cilegon, kalau mau order bisa melalui WA di bawah ini. Di bawah ini ya. Kemudian datang langsung juga boleh. Ada di depan Koramil ya Pak ya. Gampang ya. Jadi dari pangkalan ojek Gerem Indomaret. Ada namanya masuk. Toko Namanya Toko Najwa Diapers. Tapi di situ ada stok nidring juga. Kalau dari IG di Nui Drink 1. Iya. Luar biasa. Kalau untuk yang lainnya belum ya, masih lewat WA. Luar biasa, sahabat Lugas TV, khususnya masyarakat Kota Cilegon, ya, Wonggrem asli. Wonggrem. Ibu rumah tangga,
mampu membuat suatu produk UMKM, di mana UMKM ini salah satu programnya Wali Kota Cilegon kita, Bapak Haji Edi Agustian dan Bapak Sanuji Petamarta. Semoga besok kita akan nantikan apalagi program-program UMKM dari masyarakat Kota Cilegon. Dan saya serahkan kepada Pak Blangkon. Terima kasih, Pak Blangkon. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita, Ibu Asih. Semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Lagi-lagi, UMKM. Binaan UMKM, salah satu program wali kota. Ibu Asih, berawal dari isu, terjadilah produk minuman yang sangat menyegarkan. Sari kurma dan sari kacang hijau. Pemasarannya sudah sampai Jakarta. Tapi sahabat Tugas TV, ada yang lebih mengerikan. Jangan pernah lihat pengusaha gerem ini dipandang sebelah mata, tapi mimpinya ingin terbangkan produk memang ini sampai ke mancanegara. Okay, sampai jumpa di sesi berikutnya.